puasa tahun ini mungkin berbedanya ya, tahun ini ada banyak kegiatan syuting dan manggung ya. Kalau tahun lalu masih agak santai karena pandemi, 2 tahun lalu lagi. Buat buka puasa bareng di stadion, saya sebagai orang muslim dan juga sebagai fans Chelsea tentunya sangat bangga. Karena memang juga sekarang pemain bola banget, bohong banget, jangan percaya, dusta. Karena juga sekarang banyak pemain bola yang muslim juga kan, apalagi di Perancis, di Inggris juga sekarang banyak kayak Chelsea, ada Kante, ada Koulibaly, terus macam-macam lah banyak pemain bola Islam. Jadi menurut saya sudah waktunya menghormati puasa. Jadi sangat langkah sangat bagus. Soalnya aku juga dengar Premier League katanya mau memperbolehkan pemain muslimnya untuk buka puasa kalau lagi tanding, terus lagi azan mereka memperbolehkan pemain muslimnya untuk buka puasa. Menurutku itu sangat sangat top lah, langkah yang sangat baik dari mereka. Karena sekarang lagi banyak banget nih sepak bola, maksudnya lebih kayak buka puasa bersama atau macam sholat tarawih juga pernah waktu tahun kemarin di New York ya. Iya, kamu melihat fenomena kayak gini menurutmu? Ya menurutku bagus ya, karena aku kan juga merasakan ya, aku kan tinggal di London di mana waktu itu wali kotanya muslim, aku juga ada apa namanya tarawih juga di New York. Menurutku bagus lah, namanya kan juga toleransi umat beragama ya, kayak Natal kita juga merayakan Natal, terus ya puasa ya juga merayakan puasa lah, jadi saling menghormati tiap agama. Menurutku toleransinya semakin tinggi di dunia. Puasa tahun ini ada yang berbeda nggak dari tahun sebelumnya? Puasa tahun ini mungkin berbedanya ya, tahun ini ada banyak kegiatan syuting dan manggung ya. Kalau tahun lalu masih agak santai karena pandemi, 2 tahun lalu lebih santai lagi karena pandemi juga. Tahun ini ya buktinya hari pertama puasa aja aku syuting, sekarang lagi azan masih diwawancara kalian, beda banget kan? Belum Azan udah minum sekarang nih. Oh belum ya? Belum. Itu emang sengaja yang ngambil job di bulan Ramadan? Ya gak sengaja juga sih, kebetulan ada tawaran dan waktu juga lagi kosong. Ini aja aku sekarang lagi mau ke puncak nyamperin Al sama dulu untuk lanjut rekaman laki-laki lagi. Jadi cukup lumayan padat puasa tahun ini. Jadi tidak mengurangi jam sedikit pun ya di bulan puasa ini? Enggak. Tapi ya paling mengurangi kalau misalkan tabrakan sama buka puasa keluarga ya, itu kita gak mungkin ngeduluin pekerjaan dibanding keluarga. Jaga stamina nya gimana El? Apa? Jaga stamina di bulan Ramadan ngambil job juga. Jaga stamina nya ya apa ya? Ya mungkin tetap olahraga malam, terus ya mengatur jam makannya aja sih, mungkin sahurnya jadi lebih banyak nasi, jadi gitu, supaya pas siangnya kerja nggak terlalu penuh. Makanan kalau pas buka yang wajib yang dikunjungi makan apa? Es buah. Kamu kan hobi diving. Wah.